kopi di Medan. Kawan, kopi ada pahit, ada manis. Dalam kehidupan tentu kita bisa merasakan pahitnya kehidupan, tapi juga manisnya kehidupan. Jadi, kalau kita berbicara masalah pahit dan manis, itu menjadi pasangan yang memang menjadi bagian tidak bisa dilepaskan dari konsep pasangan. Jadi ada manis, ada pahit, dan dua-duanya memang harus bersinergi. Saat pahit, tentu kita akan bisa menjadikan diri semakin merefleksi diri dan juga semakin menguatkan diri dari berbagai tekanan maupun dari berbagai masalah. Tentu kita mencari solusi. Nah, di dalam hidup kita bisa merasakan ada manis, ada pahit. Tetapi kalau tadi kita katakan hidup ada pahitnya, tentu menjadi motivasi kita untuk menggerakkan diri kita bahwa dalam kondisi pahit, dalam kondisi kepepet, kita bisa bergerak, muncul kreativitas, dan disitulah the power of kepepet. Kondisi itu jelas akan mengantarkan diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi di saat manis, tentu kita akan merasakan keindahan, kebahagiaan, dan kesenangan, dan itu kan yang membuat kita jadi lupa. Nah, disinilah kekuatan kopi yang saat tertentu bisa mengantarkan kita menjadi bahagia, tapi saat tertentu juga mengantarkan kita berpikir, merenung, dan akhirnya gelisah. Nah, kegelisahan, renungan, refleksi itu menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk menikmati pahit getirnya kehidupan, manis pindahnya kehidupan. Jadi, dalam hidup ada manis, ada pahit. Dalam hidup ada senang, ada susah. Dalam hidup ada bahagia, ada getir. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa untuk bisa mensinergikan semuanya, tentu kita harus menginvestasikan bahagia. Dengan apa? Ya, minum kopi. Sehingga dalam lagunya Via Valen dikatakan, dalam kondisi tertentu kita harus fokus pada satu titik, saat-saat tertentu. Dan disitulah kita ingat minum kopi. Kawan, jangan lupa minum kopi sehingga kita bisa merasakan pahit manisnya. Salam kreatif untuk Medan Kuras.